Iya. Ini tower Zamzam nggak kelihatan. Kelihatan tadi. Nggak kelihatan. Padahal tower Zamzam sebesar ini nggak kelihatan ya Bu ya. Ibu mintain tolong juga nggak ngerti ya. Sama-sama nggak ngerti. Kemarin bilang satu hari satu malam. Siapa? Jangan lepas. Apapun caranya jangan lepas. Bismillah, apa kabar sahabat Gilby semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini, jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji, karena itu semua wajib dan penting. Tadi pas lagi jalan, berpapasan dengan satu ibu-ibu dari Sulawesi ya Bu ya. Ini ibunya. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Tadi kita berpapasan ya. Pas aku tanya, mana kawan? Iya ini saya terpisah dengan kawan katanya. Aduh, banyak banget yang terpisah dengan kawannya. Banyak banget jemaah yang tersesat, yang hilang rombongannya juga banyak banget. Karena kondisi di Masjidil Haram, Masya Allah, begitu membeludak dan sangat padat sekali. Ini hotelnya ibu sebetulnya deket ya, di Mövenpick ya Bu ya. Tapi ibunya keder, ibunya saking bingungnya. Jadi ibu memang benar-benar lupa jalannya, padahal hotelnya ibu dekat ya Bu ya. Dekat sekali. Dekat sekali kan? Antara, di pelataran, langsung naik di Tower Zamzam. Ibu ini dari Sulawesi. Kenapa bisa terpisah dengan kawan? Nah, tadi tuh nggak tahu juga ya. Antara langsung nggak ada lagi. Padahal tadi di samping ada. Padahal terus-terus deket-deketan ya. Meleng sedikit langsung hilang kawannya. Yuk sambil jalan. Ini ibu tadi sholat maghrib di sini. Iya. Maghrib di sini sampai Isya, karena maghrib ke Isya kan dekat ya. Jadi ibunya tanggung kalau mau pulang, karena bolak-balik juga ya Bu ya. Ibunya tadi sama aku udah ditunjukin sih. Terus aku udah bilang ke ibu, ibu bisa nggak kalau naik lift sendiri? Bisa nggak Bu kalau naik lift sendiri? Nggak bisa. Bingungnya naik liftnya ya. Kata ibu naik liftnya bingung, pijit-pijitnya. Ya udah kita anterin yang sehat sini Bu. Kita anterin ibu pulang dulu. Ibu berarti belum makan malam? Belum. Kayaknya kawan-kawan ibu pun cari-cari ibu ya. Ibu umroh dengan anak atau suami tidak? Sendirian. Sendirian. Satu kamar berapa orang? Berempat. Berarti tadi ke sini empat orang? Satu kamar itu 8, tapi 8 orang. Tapi terbagi lagi. Oh, jadi connecting room ya? Iya. Jadi kamarnya lebar. Iya, lebar. Nah, Bu, hotelnya ibu patokannya ini. Nah, Tower Zamzam. Saya hanya ambil patokan di jam ini karena toiletnya kita bilang begitu kalau. Iya. Kapan kesasar itu? Patokannya jam. Heeh. Tadi saya ketemu juga bapak yang dari Bandung. Kenapa bapak dari Bandung nyasar juga? Enggak, saya nanya. Bapak dari mana? Karena saya dengar dialek kayak orang Indonesia tuh. Bapak saya ini sudah jadi dia ngantar. Nah, di mana? Sebelum Pak saya patokan hanya di. Oh, bapak yang Bandung itu juga nggak begitu ngerti ya? Baru dia nggak lama di sana ngantar. Dia ngantar saya. Makanya saya lewat sampai di sana. Kok sampai saya ini bapak? Oh, berarti ya. Yang ibu tanya itu bapaknya juga kurang paham. Kelewatan sampai sana? Saya bilang bapak kayaknya. Kelewatan ini, jamnya saya hanya patokan di jam. Katanya mungkin sebelah sana. Aku sudah ngasih tahu. Langsung ketemu sama saya ya. Oh, berarti tadi ibu dari sana ke sini. Ini Tower Zamzam nggak kelihatan. Kelihatan tadi. Nggak kelihatan. Padahal Tower Zamzam sebesar ini nggak kelihatan ya Bu ya. Karena ibunya capek mungkin.
Banyak tidak tadi itu ada teman, biasanya kita di sini kita sholat masuk masjid sini. Yang pintu ini. Tadi ada teman itu barusan yang ngajak lewat mana tadi lewat ke sana lah. Lewat mana? Di dalam ya, dalam Ka'bah ini di depan Ka'bah tadi. Depan Ka'bah. Oh, mungkin tadi ibu masuknya lewat King Abdul Aziz karena lebih dekat. Jadi keluarnya tadi juga saya suka bingung. Enggak biasanya nanti tadi ini kita sholat di situ. Kalau di situ kan kita dekat toh. Tinggal lurus. Ini ibu, kalau misalnya ibunya ini nggak kelihatan potokannya lagi, ini WC 3, sampingnya ini kan adalah WC 3. Jadi ini WC 3, sini deh ibunya. Sini bu. Tuh bu, potokannya itu WC 3. Ya WC 3, langsung kesini ya, takut. Takutnya kayak tadi tower Zamzam sebesar ini nggak kelihatan. Jadi yang ibu mintain tolong juga nggak ngerti ya, sama-sama nggak ngerti. Ayo bu, kita langsung pulang aja. Dari Bandung. Bapak, ibu nanyanya ke jemaah umroh yang baru datang juga ya. Jadi kurang paham juga. Bapaknya udah baik mau nolong, cuman karena kurang paham juga, akhirnya kelewat. Syukur alhamdulillah ketemu ya. Ibu kalau dari sini paham nggak masuk ke Maven Peak-nya? Bingung. Ibunya walaupun sudah ada di gedung Tower Zamzam masih bingung ke dalamnya. Karena naik liftnya ya bu ya yang bingung ya. Umrohnya udah 2 atau 1 kali? 2. Udah 2 kali. Alhamdulillah. Semoga jadi umroh mabrur. Semoga ibu bisa kesini lagi. Bawa anak bawa suami ya. Kalau ibu dalam keadaan tidak tersesat, mungkin kita nggak akan ketemu ya. Seperti inilah Allah caranya mempertemukan kita ya. Ya mungkin ya. Dengan cara ibu tersesat, akhirnya kita ketemu, bisa silaturahmi dengan ibu. Nah, dari sini nanti kita langsung naik lift lantai P11 dulu. Iya. Nanti naik lift lagi. Kuncinya ada di kawan ya? Ada yang sakit. Lewat sini, Bu. Bingung di sininya ya, Bu. Karena gedungnya besar. Kita saja hanya ngikut sama teman kita, dia juga kadang bingung. Sama-sama bingung temannya. Jadi kita hanya sama. Muter ya. Padahal ini kita tinggal lurus. Muter apa? Hanya kan kita nggak tahu kalau muter karena ibu kan artinya udah di sini. Tahu memang persis. Iya. Karena sama-sama baru pada umroh, jadi pada bingung semuanya. Dalam keadaan apapun Allah bersama kita ya Bu ya. Apalagi ibu tamunya Allah, pasti dijaga sama Allah. Nah, kita dari sini nanti ke lift P11 menuju Maven Peak. Udah di P11. Alhamdulillah sudah di P11. Ini kita sudah ada di P11, kita langsung ke Maven Peak. Alhamdulillah ibu udah sampai Maven Peak. Ini betul ya bu ya hotelnya ya. Alhamdulillah lega rasanya. Langsung ke kamar ibu aja. Iya. Ada kawan-kawan ibu di sana di kamar. Tadi waktu kita tinggal. Ada yang sakit. Ada yang apa? Ada yang sakit? Iya. Oh, teman kawan ibu ya, yang satu kamar ya? Iya. Kita. Ini ibu hotelnya hotel bintang 5, hotel mewah depan Masjidil Haram. Ini kondisi di dalamnya, di dalam lobinya seperti ini. Lantai berapa bu tadi ibu? 17. Lantai 17 lewat sini. Kita anterin ibu sampai ke kamarnya ya. Apa bu? Minta nomor saya? Iya. Boleh, boleh, boleh.
Yuk sini naik dulu. Lantai berapa Bu tadi Ibu? 17. Lantai 17. Apa Bu? Catat nomor saya. Iya. Boleh. Atau saya punya saja yang nanti diselesaikan dapat HP itu. Ibu, ini kan mau ke kamar Ibu. Iya. Nanti dicatat di pakai kertas saja. Ini bawa pulpen enggak sekarang? Enggak. Kita langsung ke lantai 17 ya kamarnya Ibu. Sudah di lantai 17. Kamar berapa, Bu? 234. Coba tunjukin yang mana. Ini kata Ibu, Ibu di lantai 17. Kita sudah ada di lantai 17. Tapi Ibu lupa kamarnya kamar berapa? Kamar berapa? Atau mau ke restoran aja, Ibu? Ke restoran aja, pasti ada kawan-kawan Ibu. Iya, ya. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Enggak usah sungkan-sungkan, saya tolong Ibu. Ibu soalnya kan lupa lagi ya. Ya udah ke restoran aja ya. Nanti teman-teman Ibu lagi pada makan malam di situ. Lupa kamar ya? Lupa kamar. Ibu. Ibu restorannya restoran apa? Lupa juga sama ya? Ini bukan, belum. Ini kan restoran di Mövenpick itu ada macam-macam. Iya. Hah? Ada macam-macam, Bu. Ini? Ya, kita cari aja ya. Kalau salah kita ke restoran yang lainnya ya. Ibunya capek karena tadi siang juga udah umroh ya. Kecapean jadi blank ya, Bu ya. Lupa ibunya. Yuk, bismillah kita cari ya ke restoran ya. Ini sudah ada ini, teman-teman. Oh, ini kawan Ibu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ini kawannya. Alhamdulillah. Syukur. Apa suka jalan sendiri? Jalan sendiri. Siapa? Saya. Iya, padat. Iya. Dimaklum karena kan banyak jemaah. Jadi kalau terlepas-lepas ya dimaklum ya. Karena kan padat banget kan. Syukur. Dari mana? Dari Bandung, Ibu. Alhamdulillah. Iya, syukur. Makan dulu. Ibunya tadi. Iya, silakan. Lupa kamar berapa. Makanya saya ajakin yuk ke restoran aja karena teman-teman pasti ada di restoran. Apa nomor saya? Boleh. Dicatat pakai pulpen. Pulsa telepon temannya udah naik. Siapa? Oh, ini satu kamar semua. Iya. Masya Allah. Pada nyariin juga ya pasti ya. Boleh. Gak ada pulpen ya? Soalnya tadi kemarin bilang satu hari satu malam. Siapa? Ada teman. Oh, ada teman juga. Akhirnya udah ketemu. Gak pakai sal. Saya boleh Bu, silahkan. Ini ternyata teman-temannya mengkhawatirkan Ibu juga. Iya, pasti khawatir ya. Namanya ke temen ya. Lah keluar kan udah berjubur umat ya kan. Betul. Nyelip-nyelip kan. Jangan lepas. Apapun caranya jangan lepas. Iya. Harus saling pegang kerudungnya. Berarti tadi Ibu ini bareng sama Ibu-ibu ini? Iya. Ini lepas sendiri. Sini Bu, nomornya. Nomor saya nomor Arab ya Bu. Oh, tinggalnya di sini. Iya, saya tinggal di sini, Bu. Buat kontak baru ya. +966654 3. Kita tersimpan ya. Jika ada yang ada nomornya di sini ya. Umi Gilbi Mekah. Ibu sarapan dulu, sehat-sehat semuanya ya. Ini saya nanti mau upload ke YouTube nih. Ada ibu-ibunya di sini nih. Ibu sehat panjang umur. Umrohnya jadi umroh mabrur. Amin. Kalau nanti pulang, semoga pulangnya dalam keadaan sehat, selamat. Amin. Bisa kembali lagi ke sini ya. Amin. Saya pamit kalau gitu ya. Makasih banyak. Sama-sama. Saya nama Indri ya. Iya. Siapa tahu saya WA atau apa nomor. Iya. Assalamualaikum sama-sama. Assalamualaikum Bu. Yuk, kita langsung pulang ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah ada di lobinya lagi. Tadi sempat bingung ya. Katanya tadi lantai 17, sudah di lantai 17. Bingung muter-muterin cari nomor kamarnya, ibunya lupa lagi. Akhirnya aku putusin untuk mengajak ibu ke restoran. Dan syukur alhamdulillah langsung bertemu dengan kawan-kawan rombongannya lagi pada makan. Akhirnya sudah bertemu dan sudah bergabung dengan teman satu kamarnya. Syukur alhamdulillah. Semoga dari video ini ada hikmahnya. Umi Gilbi pamit undur diri saja ya, mau langsung ke haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke haram.